kereta api belum sampai ya, Makassar ya? Sudah. Yang baru ini? Sudah. Makassar sampai Kota Parepare. Gimana kerjanya, lancar? Alhamdulillah. Gavi, finishnya tepat waktu ya kemarin? 2 bulan setengah. Berapa? 2 bulan setengah. Oh, cepat. Cepat berarti ya. Pakai acara peresmian nggak di sana? Enggak. Habis ini? Enggak. Dipindah kamu? Dipindah juga peresmian? Peresmian tempat saya, sama tempat Pak Wahyu tadi. Baru SK-nya tadi ini dikirim dari pusat, dari DPR RI. Baru aja dikirim tadi. Kalau kami sudah dihubungi tapi baru dari anu DPR-nya. Tapi nggak tahu belum ditentukan tanggal. Suratnya? Belum ada. Hanya masih omongan-omongan. Omongan-omongan berarti. Si aman lah. Saya baru tadi ini terus langsung tak kirim ke pimpinan. Suratnya dari DPR. Oh, yang DPR ini, mohon resminya. Iya, yang meresmikan DPR. Nunggu temen ke yang tadi belum loh, Bina tadi. Kirain udah turun tadi. Waktu MUU satu kamar sama saya, terus nggak pernah ketemu lagi baru ini, makanya tadi ingat saya Pak di otak mana itu ya, Jakarta, lupa saya waktu MUU yang pertama itu. Klaro apa? Kenapa itu? Klaro. Oh, ya. Yang Tamrin apa ya? Ya. Jakarta Pusat kan itu. Waktu Surabaya juga saya ikut. Ya 50%. Saya 50%-nya di Jakarta lagi. Oh, Jakarta? 101. Enggak yang ke Surabaya. Tadi di surat itu wakil presiden nggak jadi presiden ya? Nggak jadi. Soalnya presiden kan hari ini kan di Medan toh. Itu presiden kita orang. Orang di Medan. Sampai ya. Tapi ini juga nggak semua dipanggil kok. Ya. Ini berapa ya? 600 berapa? Ya, 600 berapa? Iya, 600 lebih. Masih ada sekitar 300. Waktu di Bandung dipanggil nggak? Di Bandung? Oh. Ya. Sayang nggak. Bu Vina tadi dipanggil waktu Bandung. 10 hari. Ya, satu minggu. Oh, yang sendiri ya? Iya. Saya nggak panggil. Itu saya hanya
lewat online aja, lewat Zoom. Kalau yang di Bali itu yang bertanggung jawaban itu yang di mana? Yang di Bandung. Bukan, itu penyampaian materi. Ya, cara pengelolaan, cara ini kan workshop lah. Saya teman yang berangkat. Oh ya, saya pikir ya, karena dari saya tuh yang pahit anu sih, hayat itu gitu. Kalau di tempat saya nggak pernah ganti-ganti, pimpinan cuma dampingin. Itu aja waktu yang pertama itu waktu ketemu. Itu aja pulang dia bilang, kalau tahu kayak gini, ngapain ikut ya? Ya? Oh, padahal udah saya bilangin, nggak usah ikut daripada nanti pembekakan biaya kan. Maksa ikut getun. Habis banyak. Harusnya 1 juta selesai jadi banyak habisnya. Tapi ya enggak apa-apalah sambil jalan-jalan. Iya, sekali-kali refreshing kan. Itu pulangnya mall di Jakarta, hampirin semua itu hampir. Kalau enggak salah ada 8 mall sampai di Tangerang. Pulangnya nyampe rumah masih besok lagi. Cuman keliling-keliling aja, keliling.